perdu, hijau, dan menyegarkan. Seperti itulah suasana embung atau danau buatan dengan luas 1 hektar di Desa Benua Baru, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur. Ini membuat pengunjung berdatangan, terlebih saat akhir pekan atau hari libur nasional. Jembatan kayu sepanjang 100 meter dilengkapi gazebo di tengah danau membuat pengunjung kian leluasa mengekspresikan kegemaran bersuah foto. Sejumlah pengunjung mengaku menyukai tempat ini dan tidak pernah bosan meski sudah beberapa kali berkunjung. Ini mereka anggap layak untuk mengurangi ketegangan pikiran oleh rutinitas. Di tempat itu, mereka pun leluasa memancing ikan dari danau. Pemandangan-pemandangan itu yang membuat kita menarik untuk kesini. Anak-anak juga senang kan lihat pemandangan-pemandangan di sore hari. Setiap sore rame sih di rekreasi lihat anak-anak main-main anak-anak. Saya sering ke sini. Yang membuat saya menarik di sini ya suasananya, Pak. Minggu, Pak, biasanya. Hari Minggu. Karena kan orang enggak beraktivitas kan. Makanya dia pergi mancing. Kadang keluarganya dibawa ke situ, santai-santai gitu. Untuk warga-warga yang di luar dari Sangkulirang, cobalah jalan-jalan ke sini berwisata. Sekali-sekali lihat kampung halaman kami yaitu Sangkulirang. Hanya saja, kawasan ini masih membutuhkan penanganan serius, terutama perbaikan jalan masuk serta kebersihan di sekitar lokasi danau. Warga yakin embung ini akan menjadi daya pikat pengunjung dari daerah lainnya jika dikelola dengan baik. Amir Hamzah, Saptariski melaporkan dari Kutai Timur.